kebudayaan, tradisi kita yang memiliki akar sangat kuat. Kini kita gali lagi, dan malam ini muncul di panggung ini busana adalah cerminan dari watak bangsa. Dengan busana kita bisa mengekspresikan diri kita di tengah-tengah masyarakat dunia. Tradisi akan terus terkubur jika tidak kita gali dengan hati-hati. Dan masyarakat kita membutuhkan pegangan agar kemajuan yang diinginkan tidak bergulir ke arah yang tidak karuan. Agar kita tidak salah arah lalu tersesat. Inilah hasil dari penggalian-penggalian itu. Semoga generasi muda bisa memetiknya. Semoga mereka memandangnya dengan jernih. Sebab kita paham bahwa yang paling ideal adalah mengawinkan akar masa lampau dengan sikap masa kini. Dan itu tidak akan mungkin bisa terlaksana jika tidak ada paduka putri Diahroro Suksesi yang menyemponsori seluruh acara ini. Kita memohon dengan sangat, sudah kiranya paduka putri Diahroro Suksesi menyampaikan sepatah dua patah kata yang pastilah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Silakan paduka. Ibu-ibu yang kami muliakan, di dalam era pembangunan kerajaan kita ini, maka kita di samping harus melihat ke depan. Maka sudah sepantasnya daripada sekali-kali kita menengok ke belakang untuk melihat daripada sudah sejauh mana dengan perjalanan kita. Apa saja yang sudah kita lakukan sehingga bermanfaat daripada yang sudah dipetik oleh daripada masyarakat. Ibu-ibu yang kami muliakan, hadirin sekalian, saya tidak akan berpidato daripada panjang lebar karena hanya membuang-buang waktu saja. Tapi saya akan mengingatkan daripada maksud dan tujuan daripada acara malam ini. Berpuluh ribu saudara-saudara kita masih hidup dalam kesengsaraan. Berbagai musibah melanda kerajaan belakang ini. Banjir, gunung meletus, gempa bumi, wabah penyakit,
memusnahkan daripada tanaman berhektar-hektar. Dan hal semacam itulah yang harus menyentuh daripada hati nurani kita. Maka dari itu, malam dana ini berusaha untuk mencari dana untuk kepentingan daripada saudara-saudara semua. Tapi ibu-ibu tidak akan diminta sumbangan begitu saja. Maka acara ini digelar agar daripada kita terhibur juga. Singkat kata, berikan sebagian kecil daripada harta kita untuk kemudian kita teruskan bagi daripada saudara-saudara kita yang sengsara itu. Dan semoga amal ibu-ibu sekalian mendapat imbalan yang selayaknya. Terima kasih. Salam. Thank you.